Masih lain, saudara, 4 pekerja bangunan tertimpa reruntuhan tembok saat sedang merenovasi ruko di Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas, saudara, mengalami kesulitan saat mengevakuasi salah satu korban yang terhimpit tumpukan beton. Total ada 4 orang yang jadi korban reruntuhan. Satu korban dinyatakan meninggal saat diberi perawatan di Rumah Sakit PMI Bogor karena mengalami luka berat di bagian kepala. Sementara untuk 3 korban lainnya mengalami luka sedang. Dari hasil olah TKP sementara, penyebab tembok roboh karena saat membongkar bangunan dimulainya dari bawah sehingga tembok yang berada di atas roboh dan menimpa 4 pekerja bangunan. TKP untuk sementara bahwa penyebab runtuhnya ini karena membongkar bangunan itu dari bawah, mau nyuntik besi. Kemudian tiba-tiba bata yang dari atas itu menimpa kepada para pekerja yang sedang bekerja. Sehingga, berapa orang tadi, Pak, pekerja? Pekerja seluruhnya ada 10, tapi yang tertimpa itu ada 4.